Dia tengah diambil satu sesi foto ataupun di sana nampaknya tengah mengambil gambar ada Mas Jody ya, yang punya satu channel YouTube yaitu Grandset Family. Sekali lagi untuk dokumentasi pertandingan turnamen sepak bola Kades Cup Cimahong 2022 bisa Anda lihat kembali lagi di satu channel YouTube dengan nama Grandset Family milik dari Mas Jody. Ya, bagus. Ya, kedua kesebelasan ini tengah dibuka dengan cek saling disampaikan oleh head referee ada Bapak Sony. Sementara untuk kedua kesebelasan tengah bersiap, kita lihat untuk KTCFC berada di sebelah kiri kita dengan jersey hijau Stabilo. Sementara untuk FC Babok berada di sebelah kanan kita atau sebelah utara dengan warna kaos ataupun jersey-nya putih kombinasi kok. Ya. Ya, bagi yang kehilangan HP, silakan hubungi saya. Kita menunggu persiapan atau apa dari pemimpin pertandingan ada Bapak Sony. Masih mengkondisikan AW1 AW2 siap. Mas Dani. Oleh Panjang sementara kini membuka kick-off babak yang pertama pertandingan sore hari ini antara FC Babok versus KTC FC. Satu pertandingan di babak perempat final ataupun di babak 8 besar. Sementara kembali lagi kita lihat masih dalam penguasaan para pemain dari FC Babok. Di sana kita lihat kembali lagi masih di daerah permainan dari kesebelasan FC Babok. Satu pemain dari KTC FC. Kita lihat di sana kembali lagi. Keluar sementara kini menghasilkan lemparan ke dalam. Sementara kini kita lihat kembali lagi satu dukungan penuh dari fotografer kita yang handal ada saya, Mas Didi. Terima kasih atas cepret-cepretnya ya. Walaupun saya tidak main, yang penting saya foto. Kembali lagi ke jalan pertandingan sementara. Lemparan ke dalam. Sementara saudara-saudara kita lihat satu putusan kita masih nantikan apakah di sana masih kita tunggu dengan fix ataupun dengan sempurna keputusan apa yang akan dibuat sementara ini di depan daerah pertahanan dari kesebelasan FC Babok. Free kick kali ini bagi KTC FC. Satu jarak yang sangat dekat untuk para penendang ataupun para eksekutor tendangan bola-bola mati. Sementara kita lihat, kita pantau di sana ada dua pemain, ada Exerudo dan juga ada Guru Budi. Sementara pagar hidup, sementara ini dibentuk para pemain dari FC Babok. Akankah kali ini bisa dimaksimalkan menjadi satu gol bagi KTC FC? Bersiap sementara ini Exerudo, satu bola sayang sekali masih di atas riskar gawang dari Babok FC. Balik lagi masih aman sementara ini pertahanan walaupun gawang dari FC Babok. Kaukik adik-adik, ya adik-adik jangan masuk ya. Oke, sementara gini oleh di sana yaitu ada bola pemain bertahan untuk kesebelasan dari Babok FC. Satu kesalahan foul tadi sementara gini satu pelanggaran. Berikut ada pun tendangan bebas FC Babok. Ada bola kembali lagi long passing coba diberikan kepada satu pemain dari kesebelasan dari FC Babok ada Bayu Gadra. Satu bola kembali lagi terlalu deras tidak dapat terkejar satu pemain dari FC Babok. Luar sementara kini menghasilkan lemparan ke dalam. Guru Budi kata saya FC. Satu bola di trap di daerah pertahanan ataupun permainan dari kesebelasan FC Babok. Ada Mas Dosen di sana. Ada Mas Agi ya. Dosen di UMUS Universitas Budi Setiabudi. Yang memperkuat FC Babok menempati posisi di wing back kiri. Kembali lagi kepada Mas Dosen. Sementara kembali lagi kepada pemain tengah dari FC Babok. Satu sementara kini kepada Isul. Naikkan kembali lagi. Coba dipatahkan para pemain di lini belakang dari KTC FC. Kembali lagi masih pertarungan di lini tengah. Kita lihat Aking dan Lesti. Kembali satu kontrol bola mengarah keluar.
Lemparan ke dalam Kopri sementara kini untuk FC Babuk. Kembali dengan Cisung, satu pemain dari FC Babuk. Sat di sana, kembali lagi marking para pemain tengah dari FC KTC. Guri-guri satu dan dua, back to back tadi gagal sementara kini. Keluar lemparan ke dalam FC Babuk. Kopri kepada Cisung, FC Babuk sementara masih coba dicuri para pemain dari kesebelasan KTC FC. Topik sementara kembali lagi dengan satu rekannya Aking Danasti. Jatuh sementara ataupun menggarak ke daerah pertahanan dari kesebelasan FC Babuk. Ada isu, satu kesalahan, satu pelanggaran. Satu benturan yang tidak sengaja, 50-50. Kembali lagi, momen respect dari kedua kesebelasan. Kembali lagi kita apresiasi, beda jersey, beda uniform, tapi kembali lagi langsung tanggap memberikan pertolongan. Kita lihat satu pemandangan yang patut kita apresiasi untuk satu contoh untuk persepak bola Desa Cibo. Breaking sementara kini kembali lagi FC Babuk ada di sana bolong, satu bola kembali lagi di drop di daerah permainan dari kesebelasan KTC. Wasai sementara kembali lagi mencoba untuk berebut dua pemain, ada Bayu dan ada Raffi. Lemparan ke dalam. Sementara kini kita lemparan ke dalam untuk FC Babuk. Ada Mas Kosek, kembali lagi Mas Sagi dan juga kepada Widi. Mengarah sementara kini para pemain dari kesebelasan FC Babuk. Coba dipanggil rapat para pemain dari kesebelasan KTC. Nando kali ini pemain dari kesebelasan KTC. Kembali lagi coba didapat oleh Nando. Long passing sementara kini. Satu ruang kosong kembali lagi. Tidak ada pemain di sana. Kembali coba diamankan para pemain di lini belakang dari FC Babuk. Kembali lagi keluar sementara kini lemparan ke dalam bagi KTC FC. Ada guru budi KTC FC langsung tunjukkan ke daerah pertahanan dari kesebelasan FC Babuk. Sementara coba diurekan oleh para pemain dari FC Babuk. Satu bola kembali lagi datang sementara kini coba diurekan para pemain dari FC Babuk. Sementara kembali lagi mencari rekan-rekannya. Long passing diberikan sementara kini tajam mendekat ke penjaga gawang dari kesebelasan KTC. Satu bola kembali lagi diurekan sementara oleh satu pemain dari kesebelasan FC Babuk. Di sana ada Kopri mencoba tadi menempatkan satu bola di satu ruang kosong yang tadi ditinggal oleh penjaga gawang dari kesebelasan KTC. Goal kick kembali lagi untuk KTC FC. Satu bola panjang kembali lagi ke daerah pertahanan ataupun daerah permainan dari FC Babuk. Isung sementara kembali lagi kontrol bola yang terlepas. Sementara sebelah kanan saya kita lihat, oh ada Bapak Kepala Desa ya. Selamat datang Bapak Kepala Desa Simau ya Bapak. Kenalan Mas Simara sebelah kiri saya. Silakan dipilih Pak yang paling enak PW ya. Kembali lagi posisi enak. Sekali lagi bahwa datang kepada beliau Bapak Kepala Desa Cimohong ya, Bapak Agus Gunawan Sulaini SE. Sekali lagi terima kasih atas segala dukungannya dalam kegiatan kepemudaan di Desa Cimohong. Semoga acara tahun ini berjalan sukses, bisa digelar kembali lagi di tahun depan. Kembali ke jalan pertandingan. Sementara kembali lagi satu bola kembali di daerah permainan dari kesebelasan FC Babuk. Kembali coba diamankan, ada Widi. Satu kembali lagi marking para pemain tengah dari kesebelasan Desa KTC. Exerodo sekatan kesebelasan. Satu bola, satu blok. Foul, satu kesalahan. Kembali lagi sementara kini menghasilkan free kick bagi KTC FC. Bersiap sementara kita lihat ada Iwan Bandara. Tengah bersiap sementara kini. Ya, selamat datang juga kepada rekan saya ada Mas Ageng Arya. Baik lagi sementara kita bersiap. Kita lihat satu pemain dari KTC FC. Di sana ada Iwan Bandaran. Satu bola chip. Mudah saja sementara bagi penjaga gawang dari FC Babuk. Wasai sementara cepat lambungkan diri ke daerah pertahanan dari kesebelasan KTC FC. Menggarak kembali lagi ke penjaga gawang dari KTC. Kembali lagi ada Mas Topik. Wasai sementara kini oleh penjaga gawang. Lambungkan kembali lagi. Sementara kembali mengarah ke daerah. Masih di sektor tengah lapangan. Rafi untuk KTC FC. Coba untuk mengejar kontrol bola. 1-2 sementara kini dengan guru
tentunya sementara kita lihat ada grup Budi dengan satu nomor punggung yang baru 10 dan menempati posisi yang baru juga di depan ataupun di posisi attacking midfielder ataupun gelandang serang. Kembali lagi satu bola, satu keadaan coba diuraikan berapa main dari kesebelah sana sudah pun kali ini kita akan kembali lagi mencoba kembali lagi mengamankan bola. Satu sergapan dari Nando, pemain dari KPC. Satu bola kembali lagi di drop, mengarah kembali lagi kepada Nando. Hakim Danesi kembali lagi masih berjalan. Handball lampanya. Sementara gini free kick untuk FC Babuk. Oke, sementara gini untuk FC Babuk. Ada di sana, ada bolong. Sementara kembali lagi masih liar di atas saudara. Satu pemain kemudian masih di sana. Topik dan juga ada Widi untuk di sana. Kembali lagi kita lihat Topik mencoba untuk mempertahankan bola. Berbalik sementara kini. Kembali lagi kepada Topik. Satu pemain dari KTC FC. Ajit mengawal sementara kembali lagi. Satu bola. Sementara kini satu pemain dari FC Babuk mencoba untuk melakukan kembali lagi satu tekanan. Satu pelanggaran ataupun offside terlebih dahulu. Kita lihat ada sesuatu yang baru ya. Something is yes. Di sana ada Coach Likun ya. Ada Coach Likun memperkuat KTC FC. Kita lihat dia ya, di lini belakang di sana Coach Likun. Sementara Iwan Panara kembali lagi. Satu bola kembali lagi diarahkan. Kita lihat kembali lagi ada Nando. Pemain tengah sementara Raffi. Satu pemain untuk KTC FC. Wow, kembali lagi pelanggaran. Sorot, Raffi. 17 tahun. Kembali lagi masih kita nantikan pemenang di sore hari ini yang akan mengisi satu slot di babak semifinal. Sudah lolos terlebih dahulu 3-11 Angel FC, Milan FC dan juga FC Paris. Sementara bersiap kita lihat kembali lagi ada KTC FC. Guru-guru satu bola kembali lagi di trap menuju ke mulut gawang dari kesebelasan Babuk. Kembali masih menyamping di kanan dari Mister Gawang Babuk FC. Ajis sementara kini goalkeeper. Satu bola panjang kembali lagi ke depannya kepada rekan-rekannya. Ada Jisung Sap sementara kembali lagi mencoba membawa serangan. Sementara kini Coach Likun. Satu bola kembali lagi diamankan oleh defender dari KTC FC. Ada Coach Likun. Iya, kapten kesebelasan dari KTC FC ya, sangat berapi-api. Kembali lagi sementara satu tendangan voli dari kapten kesebelasan dari Babuk FC. Ada di sana Kofri, kembali lagi menempati satu ruang kosong. Asal jangan menempati satu hati yang kosong. Tidak boleh, rawan. Kembali lagi ke jam pertandingan sementara, kembali lagi satu bola mengarah keluar dari bidang permainan. Kembali lagi lemparan ke dalam KTC FC. Ada di sana Guru Budi, 1-2 ataupun back to back di sana dengan Raffi. Menunggu kemudian satu ruang ataupun satu pemain yang lain datang. Coming from the band ataupun dari second line. Kembali lagi masih sementara kini di daerah dari KTC FC. Kembali lagi sementara coba didapat sementara para pemain dari KTC Nando. Kembali lagi supply bola ke 3-11 Raffi sementara kini berbahaya. Kita lihat terlebih dahulu dalam posisi offside. 1-2 pemain dari KTC FC. Ya, pergerakan yang cukup berbahaya dua pemain dari KTC FC. Di sana ada Raffi dan juga kapten kesebelasan. Kembali lagi sementara. Ya, ini kopi dari siapa? Dari Yuisa. Iya, saya buatkan pantun ya. Pantun terus. Pakai topi di tengah sawah. Kalau pengen ngopi hubungi Yuisa. Kasakur ben baen. Tandingan sementara satu bola. Kembali lagi Kasakur. Dari FC. Ya, apa ki? Ada satu pemain dari FC Batik. Ada satu pemain dari kesebelasan Batik. Satu pemain dari kesebelasan Batik. Kembali lagi apa yang terjadi? Satu pemain terjatuh sementara ini kita lihat dari kesebelasan Batik. Di sana ada Jisung sementara kartu kuning dikeluarkan untuk Slipin ya. Iya penuh dengan gue maju langsung. Iya lagunya Mutia Semara. Apa itu? Oh ini. Oh iya. Nanti. Sementara gini berikut untuk FC Babuk. Siap sementara gini berikut. Satu pemain dari kesebelasan Babuk. Sementara kita lihat juga fotografer handal kita di bawah. Ada Mas Didi ya, Bapak Guru Didi.
kembali lagi tengah mengambil momen-momen terbaik. Jangan lupakan Samad Barat kembali lagi. Satu bola ditempatkan para pemain dari FC Babok. Membentur pagar hidup sementara kini kembali lagi. Masih para pemain sementara kini kita lihat kembali lagi. Masih fokus ke pertandingan. Semua fokus ke pertandingan. Fokus Rohman. Fokus kembali lagi di jalan pertandingan. Masih para pemain dari FC Babok sementara kembali lagi. Kita lihat kembali lagi ada Kopri. Ada save sementara kini untuk FC Babok. Kembali lagi coba diurekan satu pemain dari KTC. Guru-guru sementara kini long passing terlalu tajam mengarah ke depan ataupun keluar dari arena pertandingan. Lemparan ke dalam. Sementara kembali lagi Kopri untuk FC Babok. Kembali lagi sementara satu pelanggaran. Kapten ke-11 FC Babok. Fokus ke pertandingan saja. Kembali lagi sementara kita lihat satu kesempatan kembali lagi untuk FC Babok kembali lagi. Masih sementara kini di daerah permainan dari KTC FC. Urekan oleh Nando ke daerah pertahanan dari kesebelasan FC Babok. Sementara kita lihat satu langgaran nampaknya terlebih dahulu. Satu kaki terlalu tinggi ya. Berpotensi menciderai pemain lain. Sementara kembali lagi free kick sementara kini untuk FC Babok. Ada bola di sana, center back untuk FC Babok. Jatuh sementara di daerah permainan dari kesebelasan KTC. Kembali lagi satu benturan sementara. Iya, ini derby yang sangat-sangat apa ya. Kita sebut ada derby rumput tetangga, ada derby saudara, ada derby menantu dan mertua. Kan susah ya. Sementara kembali lagi ke jalan pertandingan. Kita lihat kembali lagi di tengah di sana FC Babok. Kembali lagi Sam Widi sementara. Kepet kesebelasan Kopri. Kembali lagi mencoba dinarak di sini. Di tengah lah Bapak-Bapak. Kayak angkot waktu lebaran. Kembali sementara gini. Satu pemain kembali lagi terperangkap dalam posisi offside. Baik untuk FC Babok. Balik lagi satu kontrol bawah pemain dari FC Babok. Cisung kali ini mencoba untuk menembus lini tengah dari kesebelasan KTC FC. Kecelikut sementara kini Nando. Masih untuk KTC. Arahkan sementara kini kepada satu juniornya. Di sana ada Raffi Ahmad. Satu kembali lagi penempatan bola kepada pemain depan. Tapi sementara kini sendirian. Satu pemain dari kesebelasan FC Babok. Isul satu pressure kembali dari pemain dari KTC FC. Mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain dari untuk FC Babok. Melebar sementara kini mengubah arah serangan kepada kapten kesebelasan. Kopri kembali lagi mencari celah yang terbuka. Satu bola panjang diberikan. Sementara offside. Kembali lagi masuk dalam super trap ataupun jebakan offside para pemain dari kesebelasan Babok. Free kick kembali lagi untuk KTC FC. Coach Likud sementara. Satu bola kembali lagi disuplai ke rekan-rekannya di depan. Sementara kini coba didapat para pemain dari KTC. Kembali lagi ada Guru Budi. Kembali mencari celah. Raffi kali ini kontrol bola terlepas. Kembali lagi keluar sementara kini. Ya sementara instruksi dari kapten kesebelasan KTC lantang sekali ya, semangat berhati-hati memberikan komando kepada rekan-rekannya. Ada Xerudu lemparan ke dalam sementara kini FC Babok. Ada Mas Dosen sementara ke belakang kepada satu rekannya. Di sana ada Bolang. Balik lagi masih mencoba untuk bermain di daerah pertahanan mereka ataupun daerah permainan mereka sendiri. Cukup percaya diri. Kembali lagi sementara coba diambil kapten kesebelasan KTC Xerudo. Kembali lagi dipatahkan. Ada Mas Dosen ataupun pemain dari kesebelasan Babok sementara kini berpindah ke depan. Kembali lagi sementara masih berputar di sektor sebelah barat. Widi coba naikkan bola sementara kembali lagi ada Bayu Gatra. Satu bola kembali lagi didapat para pemain dari KTC FC sementara dihentikan terlebih dahulu pertandingan. Lagi sementara kini FC Babok berikan kepada KTC FC. Satu bola kini mengarah ke daerah pertahanan. Ada goalkeeper di sana, ada Topik ataupun Dosen ya. Banyak Dosen di sini. Kembali lagi satu bola kini mengarah ke daerah permainan dan ada pun ke tengah sektor permainan pun kembali lagi keluar sementara lemparan ke dalam untuk FC Babok. Ada Mas Adi ataupun Mas Dosen. Kembali lagi satu bola ditempatkan kepada rekan-rekannya mengarah kini ke daerah permainan dari kesebelasan KTC FC. Kembali lagi sementara kini satu ancaman coba diberikan para pemain dari kesebelasan Babok. Kembali lagi keluar, kita lihat sampai ke orang-orangnya sekalian ya. Sementara pergantian pemain dari kesebelasan KTC FC, Yanto ditarik keluar digantikan oleh Benda Herman. Sementara satu lagi Topik ditarik keluar digantikan oleh Tara.
dua pergantian sekaligus di kubu KPSFC. Sementara rintik-rintik hujan gerimis ya, yang paling takut fotografer pastinya. Kembali lagi sementara gini kita bersiap. Satu pemain dari FC Papua, satu pemain satu tendangan kembali lagi kepada Budi. Sementara kembali lagi keluar sementara. Lemparan ke dalam kembali lagi untuk FC Papua. Boleh lagi Budi, satu bola di drop di tepat muka dari kesempatan KPSFC. Sementara kita lihat di sana, ya, garis kuning kembali lagi dikeluarkan oleh pemimpin pertandingan. Trikik sementara gini, ya, untuk KPSFC. Masih berjalan pertandingan dengan keadaan ataupun kedudukan 0-0. Masih sangat kuat, sangat berimbang. Kembali lagi satu bola di daerah pertahanan dari FC Papua. Pindah, langsung kosong. Melebar kepada Jisun. Sementara coba dikuasai ataupun satu sapuan dari Iwan Panel. Mengarah bola sementara kini keluar dari bidang permainan. Lemparan ke dalam, kembali lagi tujuan kepada para pemain depan dari KTS. Tara kali ini masih liar, bola di atas sejarah. Masih berjalan pertandingan, play on ataupun game on. Kembali lagi sepanjang pada Gus Iwo. Satu kontrol dengan menyentuh, ya mungkin menyentuh. Handsball. Sementara kembali lagi, sementara free kick. KTS FC Coach Likun. Satu bola coba diantarkan, ada Guru Budi kembali lagi, KTS FC kembali coba kuasai, berputar sementara kini hantarkan kepada di sana Akin dan Nesti, kembali lagi di amankan sementara lemparan ke dalam untuk KTS FC. Lemparan ke dalam sementara kini ada Guru Budi, KTS FC langsung ke daerah pertahanan dari FC Papua, kembali lagi coba diurekan, coba didapat, kali ini kembali lagi ada Mas Kadus. Tara kali ini KTS FC mencoba kembali lagi mendekat, mencoba untuk mengancam pertahanan dari kesebelasan FC Papua, coba diurekan kapten kesebelasan, masih belum jauh sementara kembali lagi coba dikejar sementara kita lihat satu semangat luar biasa dari pemain junior kita, di sana ada Rafi berjuang dengan semangat Spartan luar biasa. Gopar Ojukut juga ya, jatuh bangun aku mengejarmu. Kembali lagi sementara lemparan ke dalam untuk kesebelasan KTC. Rafsi kembali lagi di daerah pertahanan dari FC Papua. Sementara Abanda Herman bersiap satu tendangan dilepaskan. Kita lihat saudara-saudara, satu tendangan keras tadi dilepaskan. Kembali masih terkena blok ataupun ya diberikan pertolongan pertama. Baik lagi Opri kapten kesempatan mengalami sedikit benturan tadi di sana, sedang tengah diberikan pertolongan pertama. Kembali lagi juga main dari KTC, kita lihat ada siapa di sana, Nando mungkin. Lemparan ke dalam sementara kini bagi KTC FC, satu bola kembali lagi di daerah pertahanan dari Papua FC. Kembali lagi coba diurekan sementara belum jauh datangnya kapten kesebelasan KTC, ada Exerundo. Kembali lagi satu perebutan bola, mengarah bola sementara kini keluar dari bidang permainan. Lemparan ke dalam sementara kini bagi KTC FC, ada Guru Budi. Masih kita nantikan pemenang di sore hari ini yang akan mengisi satu slot ataupun satu tempat di babak semi final. Lemparan ke dalam sementara kini ke KTS FC, masih di daerah pertahanan dari FC Papua. Coba diurekan sementara kini kembali lagi jauh ataupun kembali lagi coba dinaikkan para kita lihat saudara-saudara, satu benturan kembali lagi. Tara, satu pemain dari kesebelasan KTC yang pasti bukan Tara Budiman ya. Sementara lemparan tendangan bebas sementara kini untuk KTC FC. Dua pemain dari KTC, ada Bada Herman dan juga ada Guru Budi tengah bersiap. Kesempatan untuk KTC melalui servis tendangan bola mati. Bada Herman kali ini bersiap, satu bola kembali lagi sementara kini mendarat di atas, di satu ruang kosong di atas mister gawang dari kesebelasan Papua. Bola ke bola.
masih sangat berhati-hati. Kedua kesebelasan tidak mau ambil resiko, semuanya sangat berhati-hati, baik dari pemain depan, tengah, dan juga pemain belakang. Kembali lagi satu benturan, kita lihat dua pemain terkat, satunya masih juru, satunya dosen, satunya masih guru. Kembali lagi sementara, kembali lagi satu bola mengarah keluar, kembali lagi lemparan ke dalam untuk KPCFC. Sangat berhati-hati, mungkin menantikan tos-tosan adu penalti saja, mungkin ya bermain aman. Sementara kembali lagi satu bola mengarah ke daerah pertahanan dari Papua KFC, terlalu panjang, terlalu tajam. Sementara kembali lagi mengarah keluar, lemparan ke dalam. Iya, ini sekali lagi adalah derby rumput tetangga. Sekali lirik tidak kelihatan, hanya hal tetangga gang ya. Kembali lagi sementara kembali ke jalan pertandingan isu untuk AFC Papuk. Satu bola kembali lagi cuma di drop, sementara didapatkan pemain dari KPC AFC Nando. Sementara kita lihat tidak dapat mengejar ya, maklum faktor U ya. Faktor U, kembali lagi pemain senior yang dulu malang melintang, tentu saja dengan seiring usia tentunya staminanya berkurang. Kembali lagi sementara kini kembali lagi pertarungan, kembali lagi dua pemain dari kedua kesebelasan, Budi kembali lagi dan juga Widi sama-sama ya pemain tengah. Kita lihat kembali lagi Guru Budi ya, pertolongan pertama tim medis dipersilakan masuk. Kita masih nantikan di sana, kembali lagi ya, di tanduk keluar ataupun di papan keluar. Sementara kini Guru Budi untuk diberikan pertarungan selanjutnya. Pikik sementara kini kata CFC Abanda Herman. Persiap sementara kini, satu bola kembali lagi di daerah pertahanan dari FC Papuk. Kembali lagi mengarah kepada Iwan Bandaran, satu pemain dari KTC. Praktis saja bermain, buang saja sekali lagi, tidak mau ambil resiko. FC Papuk lemparan ke dalam, Kopri Captain ke sebelasan. Widi kembali lagi mau ubah arah serangan, sementara kini ke sektor sebelah barat. Patahkan oleh lini pertahanan, ada Abbas Kadis. Rafi kembali lagi, Rafi JR, ya ataupun Rafi Junior. Kembali lagi sementara kini, Abenda Herman, KTC FC, ada Guru Budi. Kembali lagi melebar kepada Rafi JR, kembali lagi coba diambil pemain dari kesebelasan Papuk. Satu bola kembali lagi dipotong oleh pemain belakang, sementara kini kapten kesebelasan ada Exorido. Satu bola kembali lagi ditempatkan, satu tendangan kembali lagi oleh kapten kesebelasan dari KTC, masih menyamping menuju keluar lapangan. Kembali lagi sementara satu kontrol bola terlepas, kembali lagi menghasilkan lemparan ke dalam KTC. Nampaknya udah nggak gerimis ya, payungnya masih dipakai juga, sosweet ya, berpelukan di sana. Kembali lagi sementara ke jalan pertandingan, satu bola kembali lagi di tepi sebelah timur, lemparan ke dalam. Iya. Kembali lagi sementara satu bola mengarah ke daerah pertahanan dari FC Papuk, coba diorekan kirim kembali lagi oleh lini pertahanan dari kesebelasan Papuk. Mengarahkan kembali lagi, satu bola keluar dari bidang permainan, lemparan ke dalam KTC FC, ada Mas Kadis sementara untuk KTC. Mengamati kembali lagi pas rekan-rekannya, sementara dikoreksi lemparan ke dalamnya. Siap, apa yang dititipkan ini Pak, Pak Guru? Masa depan, iya, yang penting jangan titip hati ya, saya nggak mampu menjaganya. Kembali lagi sementara ke jalan pertandingan, iya paper semua, iya, ngomongnya lantur ya. Kembali ke jalan pertandingan, sementara kembali lagi satu bola mengarah keluar. Sementara coach Akung dan Neti di sana memberikan instruksi. Kasihnya nggak dipakai. Lemparan ke dalam, sementara kini KTC FC. Yuk Mas Akur. Lihat, kita amati bersama pertandingan yang berjalan dalam tempo yang lamban ataupun sangat super-super hati-hati kedua kesebelasan. Kembali lagi waktu masih panjang, semuanya masih bisa saja terjadi. Kembali lagi sementara kita lihat, kembali lagi satu penguasaan oleh para pemain dari FC Papuk. Ada Seth, pemain tengah
AM ataupun attacking defender. Sementara kini kepada Bayu, satu pemain winger untuk Sibabok mencari kembali lagi ataupun kontrol bola. Sementara coba diberikan kiri kepada Widi, balik lagi untuk kesebelasan dari FC Babok. Satu bola di drop, kembali lagi dipatahkan di belakang dari kesebelasan KTC. Balik masih ke sana dan kemari. Sementara kini kapten kesebelasan dari FC Babok, Kopri, satu benturan. Kita lihat kembali lagi dua rekan di sana. Sementara kapten kesebelasan versus kapten kesebelasan, kembali lagi satu respect momen yang patut kita apresiasi. Kembali lagi menjunjung tinggi sportivitas. Sementara ada bola di sana, center back untuk FC Babok. Satu bola di drop di jalan pertahanan dari KTCFC, terlalu kencang. Sementara terlebih dahulu offside. Sementara kini kembali lagi free kick untuk KTCFC. Siap. Sementara kini pemain belakang dari KTC ada Coach Riku. Satu bola kembali lagi. Sementara peluit panjang dibunyikan pada berakhirnya babak yang pertama. Kita akan kembali mengikuti jalannya pertandingan.